What's up guys, welcome back to Juicy Josu. Johan is here dan ini hari kita hunting hidden jewels. Without further ado, let's go. Kita sekarang ada di Mie Godok Mbok City. Dan ternyata di dalam sini nggak hanya ada Mie Godok, ada juga namanya Kopi Koja. Dan kita sekarang langsung ke dapurnya. Jadi yang sekarang kita bikin apa bro? Yang ini mie nyemek. Iya. Sedang ya? Sedang. Ini udah all prep in on one bowl. Jadi mereka nggak usah langsung repot-repot langsung ambil-ambil, langsung satu sesep masuk ke dalam semua. Yep. Ini sudah prepare buat nanti kalau udah rame langsung. Beda-beda makanya. Every dish ada ciri khasnya sendiri-sendiri, guys. Mantap. Akhirnya. Gila, ini sekarang gue berada duduk di The Hall of Fame. Ini dia udah samping-samping udah kayak ada foto-foto. And the food. Jadi kita di sini ada mie godok, mie nyemek, mie yamin with bakso. Gue bakal first dig in mie godoknya. Jadi gue bisa lihat nih teksturnya seperti yang tadi dibilang. Ini ada langsung kuah telurnya tuh langsung kental gitu ya. Jadi langsung kayak teksturnya tuh ya, telurnya kan ditaruh di takir tadi ya. Sehingga tuh lihat ngegerdel, jadi kayak itu ngegumpel-gumpel gitu. Ketika kalau dipanas ini juga kayak bisa bilang yang benar. Kuah asparagus. Ini bakminya. Wow. Tekstur bakminya itu benar-benar chewy. Dan ini juga ada kol, seledri, bawang goreng, tomat. Dan juga their specialty juga ada timun acar. Digging time. Seruput ke kuahnya. Kuah teksturnya ini, rasa kaldu ayamnya ada, telurnya itu, dia itu malah bukan rasa ngegerdel, dia itu kayak smooth. Pas you masukin ke mulut, itu rasanya smooth. Dari yang gue dapet dari kuahnya itu smooth. Next, gue bakal coba dari bakminya dulu, masih panas nih ya. Jadi di sini gue udah dapet seledri, bawang goreng, dan juga ada telur-telurnya. Dari mie godoknya ini, mie teksturnya dia itu kayak pas gitu loh. Kenapa? Dia itu di sini homemade noodle ini emang kayak gitu karena ya homemade noodle ya. Rasanya padat bakminya. Udah gitu, ketika kita campurin sama sayur-sayurnya dan juga kolnya gitu, teksturnya jadi kayak a crunchiness dan juga ada ayamnya ya, gue lupa ya. Crunchiness, mininess dan juga ini ada chewiness-nya itu pas. Wah. Dan ini sekarang dengan timunnya. Next, kita mau cobain ini, specialty-nya ini, acar bawangnya. Put some here. Wah, this guy, sweet, sour, tanginess dari ini. Emang ini kayaknya spesialnya juga sih, peran penting ini. Next, gue bakal coba mie nyemeknya. Mie godoknya tuh saking dia itu langsung kayak menyerap. Lihat nih ya kuahnya nih. Kelihatan nggak? Ada kayak ada layer yang ini kayak nggak tutup. Baru gue pecahin. No. Oh wow. Kuahnya sih benar-benar
menggoda. Tekstur kuahnya oke, mie-nya juga mantep. Kelihatan tomatnya, kelihatan juga telur. Wah, ini telurnya kelihatan mantep nih. Jadi yang tadi kan kalau itu awal yang telur yang terakhir, ini telur yang di awal. Let's mix it up. Up, it up, it up. Wow. Ini kayaknya lebih arah mie instannya sih ya. Kelihatannya ya, feeling sotoy. Iya, ini yang tadi kalau mie godok tuh aromanya tuh hampir tidak kurang ada. Ini aromanya langsung keluar, wangi. Wangi, manisnya wangi. Ciri khas siri campur seledri. Seledri dan juga ada wangi bawang gorengnya. Jadi ini wangi kecapnya itu lumayan besar maksudnya. Tasting time. Wow, ini oke, okay. Ini gua shock. Gila nih mie ini. Wah, dari teksturnya ini, mie nyemaknya ini kayak seperti biasa. A combination. Jadi ini baik kombinasinya ini, dia tuh dari wasap, tomat, ayam, kol, kecap manisnya itu langsung nyatu. Mie-nya juga pas chewiness-nya. Let's try with the timun acar sekarang. Sekarang dengan kuahnya juga nih. Ini ya namanya mie nyemek ya. Nyemeknya jadi kuahnya nggak gitu banyak banget. Jadi meresep semua. Wah, gua sih ini kayaknya bakal jadi combo maut ini. With this, I think it will be a great combo. Bliss on my mouth. Wow, this is really amazing. Alright, next gua bakal mau cobain yaminnya. Dari tekstur yaminnya lihat, it's yeah, karena ini juga ini mie aminnya tuh langsung ada serpian-serpian ayam ini, banyak banget ayam ini. Ini yang putih ini daging ayam nih. Dan juga ada seledri, bawang goreng. Jadi every dishnya nih dia tuh harus ada seledri bawang gorengnya. Itu udah kayak signature-nya dia. Let's mix it up. Wih, gila ini. Wanginya langsung kecium loh. Jadi di sini gua langsung kecium wangi minyak wijen dan juga ada wangi seledrinya nih yang kuat. Teksturnya as usual, mie-nya tuh nggak overcooked. Look at that. Gua tarik pun sampai sekarang no. Cakep loh. Teksturnya ini bener pas. Mie aminnya itu semua dari minyak, kecap, dan juga ayamnya itu dia langsung nge-covering semua bakmi. Next, gua bakal cobain kuahnya di sini dan baksonya. Let's try it out. Wah, ini benar-benar. You guys know kalau ini cuman kayak kaldu ayam yang benar-benar bening, smooth, very clean pasti dalam. Next we have the baso. Kita potong basonya. Good. Basonya meaty-nya itu benar-benar rasa. Tapi kalau dibanding sama baso-baso biasa, ini kayak lebih rada ke lembek ya. Karena mungkin ini rata-rata all homemade sih ya. But out of all, hands down, my champion of today is this guy. Boom! This guy is the big gun here, man. Okay guys, gua bakal habisin ini semua dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Woo! Makanan udah selesai semua dan ini dia kopi kojanya. Untuk menutup ini semua, gua dikasih ini kopi koja dulu. Kita bakal langsung. Wah. Jadi nih, rasa kopinya nih, they leave kayak di mulutnya tuh leave some aftertaste-nya, tapi clean. Wah, ini kayak ada ciri khas sendirinya gitu loh. For, menurut gue nih, kopi ini kayak bukan buat orang-orang yang suka kopi banget, karena dia tuh gak terlalu kenceng kopinya, tapi susunya mantep, blend-nya mantep. Alright guys, gue mau selesai ini kopinya dulu. We'll meet in the cashier. See you. Okay, gue udah selesai makannya, dan ini kali gue bersama. Ownernya. Gimana bro kabarnya? Halo, sehat. Siapa dulu bro namanya bro? Nama gue Gary. Gary? Iya, Gary Tok. Gak ada nama panjang ya. Oke, namanya Gary Tok. Iya. So bro, ini awal mulanya nih mie godok ini Mbok Siti, kenapa ada mie godok Mbok Siti namanya?
Jadi sebenarnya balik lagi ke cerita awalnya, dulunya itu bokap itu punya usaha restoran juga di Hayamuruk. Namanya itu Puncak Indah. Puncak Indah? Oh. Iya, jadi dia adalah kayak Chinese food tapi dia tendaan. Dan itu gede pas waktu itu gitu. Terus Mbok Siti ini siapa? Jadi Mbok Siti ini adalah neneknya dari bokap. Neneknya bokap? Iya, jadi Mas Siti ini asalnya dari Kronjo, Pulau Cangkir. Kronjo, Pulau Cangkir? Pulau iya, Cangkir. Pulau Cangkir. Berarti ini bukan generasi ketiga dong? Ini nenek, emaknya, papanya Bro Gary. Iya. Papa Bro Gary baru, ini generasi iya. Keempat dong? Bukan tiga bro, empat. Tapi wow. Kita ngambilnya dari, karena ini kan temanya makanan khas Jawa ya, mie godok gitu ya. Jadi karena Mas Siti ini sebenarnya Jawa, tapi Jawa pesisir. Jawa pesisir. Oh. Jadi Mas Siti itu dulunya di Kronjo Pulau Cangkir, dibawalah. Kan harus nikah dong pasti. Oh. Ya, oh, benar kan? Tradisi. Nah. Dibawalah ke Cianjur. Cianjur. Jadi kalau dilihat dari belakang-belakangnya, kita orang Sunda. Iya. Tete dan AA. Kumaha damang. Nah, keluar, keluar. Udah berapa lama ini mie godok, Bos? Jadi kita pertamanya buka bukan di sini, bukan di Harkit ini, tapi kita buka di Cikoko, Mass Market dulunya. Mass Market? Iya, itu tahun 2015-2016. Wah, berarti sekarang udah menuju 5 tahun nih. Ya, udah 5 tahun. Iya. Ya, 5 tahun. Guys, 5 years. Dan kita baru pindah ke sininya itu tahun 2017. 2017. Karena Mass Market-nya harus ditutup. Iya. Kalau ini kan tadi, gua tadi makan nasi goreng kampung, nasi goreng kampung, mie goreng, mie nyemek, mie godok, mie yamin. Yep. Dari empat, selain empat ini ada menunya apa lagi? Jadi kalau kita spesialnya di sini juga kita ada nasi goreng kambing, nasi goreng kari ayam, ada nasi goreng rica-rica. Itu yang paling favoritnya. Favoritnya? Iya. Tapi untuk kalian yang nggak mau makan mie atau makan nasi, kita juga ada kue tiaw sama bihunnya. Oh, oke. Okay. Variannya di situ. Ini varian harganya tuh dari range-nya berapa ke berapa kayak gitu? Kalau kita range-nya itu sekitaran dari 20.000 itu untuk mie yaminnya. Tapi untuk ke masakan standarnya kayak yang lainnya itu rata-rata 25. 20 sampai 25 lah. Iya. 20 to 25 itu range makanan di sini. Dan kopi kojanya itu berapa? Untuk kopinya kita semua pukul rata. Untuk kopi koja sama Vietnam Drip-nya itu kita 20.000. Vietnam Drip? Iya. Oh. Untuk nanti misalnya yang bawa barang sama orang tua dan orang tuanya, kan kalau anak-anak sekarang nggak terlalu suka sama, orang tua tuh nggak terlalu suka sama yang manis-manis. Kita juga ada kopi tubruk. Tubruk? Iya. Was. Dan kita kopinya roasting sendiri. Roasting sendiri? Iya. Wow. Wow, wow, wow. Wah. Oke. Okay. So, jadi ini bukanya jam berapa, bro? Kita buka setiap dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa. Libur Selasa? Kita okay. Libur Selasa. Kita buka dari jam 5 sampai jam 10. 5 sampai 10? Tapi kita last order-nya pas di jam 10. Pas 10? Iya. Oke, okay, guys. Jadi kalau mau mepet-mepet, jam 10 datang? Jam 10 datang, boleh. Bakal kita layanin. Gitu. Mantep, mantep, mantep. Ini thank you banget, bro. Iya, thank you banget. Makanannya mantep banget. Itu sampai gue aja tadi sampai kaget loh. Gue bisa dari mie yamin, mie godok, mie nyemek, nasi goreng kampung. Empat menu dilahap. Dah, oke. Okay. Alright, thank you so much bro Gary. Ya, thank you, thank you. Dan juga ini bisa bayar bisa pakai apa aja ya? Kalau kita sekarang dulunya ada mesin OVO. Tapi karena kena air jadinya tidak berfungsi. Jadi sekarang baru cash doang? Cash sama transfer. Cash sama transfer? Iya, okay, betul. Okay, okay. Untuk kalian yang mau nyari di GrabFood, kita udah join sama GrabFood. Tinggal cari aja mie godok Mbok Siti. Mie godok Mbok Siti. Oke, okay, GrabFood juga bisa. Alright. Thank you so much, bro. Oke, okay. thank you. Alright, guys. Kita udah ada di sini. Don't forget to subscribe, like, and comment. Ini benar-benar kita as usual. Schedule untuk nge-upload Rabu, Minggu. So, stay juicy, stay amazing. Goodbye.